Pemirsa, pemilih PDI Perjuangan cenderung berada di belakang Basuki Cahaya Purnama. Ini terkonfirmasi dari hasil survei terbaru dari SMRC. Ada dari Nasdem itu sekitar 87%, kemudian PDI Perjuangan 81%, Golkar 54%, Gerindra 37%, Hanura 33%. Ya, dan di The Headlines kali ini sudah ada I Gusti Putu Arte, ya. Pendamping ahli begitu ya, pendamping ahli teman Ahok gitu ya. Iya, begitu ya. Kira-kira. Akhirnya kembali ke mana? Jalur yang kembali ke jalan yang benar, ya, begitu maksudnya. Aduh, please. Beli Putu nggak mendukung parpol kan? Oh, bro, tapi udah ada hitung-hitungannya nggak? Kalau kemudian masuk ke jalur parpol dengan cara seperti itu, ada berapa kehilangan dari 1 juta KTP itu kemungkinannya? Nggak ada? Spirit saya sejak awal, saya ingin mengatakan adik-adik teman Ahok ini tidak pernah anti parpol. Dia hanya menyiapkan kanal agar terselamatkan Pak Gubernur. Nah, begitu kemudian sudah ada partai politik dalam diskusi kami selama ini, sudahlah, ayo kita pakai parpol. Karena saya juga pengalaman menangani berbagai daerah, dua mesin ini akan luar biasa dahsyat bergerak ini. Nah, saya memberikan rasionalisasi, kalau kemudian lewat jalur independen, tidak ada tanggung jawab moral parpol, mesinnya akan bergerak. Okay. Tapi kalau ia lewat parpol, maka dia punya tanggung jawab moral, infrastruktur harus bergerak. Sementara mesin perseorangan sendiri juga dengan relawan-relawannya juga akan sama kenceng. Pak Budu, pasti tapi satu ini. Hal yang saya ingin tanya adalah bagaimana komunikasinya dengan 1 juta KTP ini? Sejauh ini dari, makanya ini agak telat Pak Ahok menyampaikan informasi ini kan, sebetulnya kita kan melakukan prakondisi di dalam, berkomunikasi dengan simpul-simpul kita. Jadi sudah mulai dilepas-lepas lah isu-isu ini di bawah. Kita ingin tahu gejolak seperti apa, merespon mereka seperti apa. Dan satu bulan ini setelah kami nilai, soft saja. Tidak ada masalah. Kalau termasuk ada hashtag, sosmed, ya, hashtag, ada hashtag ya. Semacam itu. Mari kita cek. Itu jangan-jangan lawan politik Ahok yang bikin hashtag begitu. Tapi laporan dari 1 juta yang masuk. Mereka kan nomor HP-nya ada semua. Sudah dicek belum tapi? Sejauh ini saya kira tidak ada luar biasa gitu komplain. Silakan saja misalnya ada survei tadi juga sudah mengkonfirmasi itu. Kalau hashtag itu sudah dianalisis, ada beberapa riset yang sudah dikeluarkan bahwa itu lebih banyak keluar dari bot berbayar, buzzer, dan bukan akun asli malah. Jadi itu linear menurut saya dengan data dalam beberapa survei, bukan SMRC, yang mengatakan bahwa sebetulnya ketika Ahok memutuskan maju melalui jalur partai, mayoritas pengumpul KTP itu akan tetap memilih Ahok. Itu yang tadi saya katakan. Karena logikanya agak berbeda, orang memilih memberikan KTP bukan untuk melawan partai, tetapi untuk memastikan Ahok maju. Itu yang menyebabkan kenapa para pemilih partai, termasuk PDIP, ikut memberikan KTP, bukan karena mereka kemudian jadi anti PDIP. Itu yang berbeda. Jadi itu yang menurut saya harus dilihat. Balik lagi komunikasi sekarang kan kita lihat bukan lagi hanya Ahok dengan partai. Yang menarik ke depan, katakanlah pencalonan bisa dilakukan dengan partai-partai termasuk PDIP katakanlah. Bagaimana dalam proses pemenangan kemudian ada jalur yang dibuka juga antara teman Ahok dengan partai, sehingga kemudian orang melihat tradisi baru yang tadi Bang Eriko sudah katakan. Sebenarnya dulu sudah ada presidennya ketika kita yang mengawali itu, relawan, bahkan PDIP yang mengawali, bahwa relawan ketika bergabung dengan partai harusnya jadi kekuatan yang besar. Itu yang menarik. Iya, itu sebabnya kemudian nggak ada alasan sesungguhnya untuk Mbak Nunung. Boleh saya kasih kesempatan kepada Mbak Nunung? Ya memang saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Putu jadi menarik untuk saya. Karena kemudian kan kalau kita baca yang berkembang, walaupun tadi Mas Toto bilang itu karena buzzer yang membuat meme dan lain-lain yang kemudian mempolitisasi ini. Ternyata keputusan Ahok untuk kemudian maju lewat parpol ini oke-oke saja bagi teman-teman Ahok. Ini sesuatu yang menarik karena kemudian orang lebih pada substansinya adalah dia menjadi gubernur dan menjadi gubernur lalu kemudian ya toolsnya lewat parpol oke-oke saja. Memang dalam kalau kita amati di lapangan ya Ahok ini punya dua sisi. Jadi kalau ada orang yang sekali Ahok tetap Ahok. Sama seperti juga ada sebagian kecil orang yang sekali tidak Ahok selamanya, kira-kira gitu. Yang sangat fanatik. Jadi kemudian hal-hal seperti itu yang kemudian saya juga yakin bahwa mungkin jumlahnya juga akan membesar kalau sentimennya diperbesar. Lalu kemudian Ahok kemudian dengan sangat lihai kemudian zigzag masuk ke parpol untuk kemudian jauh lebih safe untuk masuk ke DKI 1 bukan? Bahasa kami begini, Mbak Nunung. Bagaimana kemudian kita mengantarkan komunitas relawan ini, Pak Ahok
bisa memenangkan pertarungan lebih cepat dan besar. Oh, lebih cepat dan besar. Itu jelas. Karena kalau kalkulasi politiknya kita misalnya lewat jalur perseorangan, maka partai punya potensi terbelah jadi dua, minimal dua pasang calon. Okay. Maka putaran kedua itu sangat mungkin, karena di DKI Jakarta masih berlaku undang-undang kekhususan itu yang harus 50% plus 1. Tetapi kalau sekarang dipaksa kita masuk jalur partai politik, syukur-syukur PDI Perjuangan juga ikut bergabung, maka head to head pertarungan selesai. Syukur-syukur Mas Eriko. Kali ini baru saya dengar dari rasanya langsung semangat ini. head to head jangan-jangan calon tunggal di situ. Nah ini kita mesti antisipasi juga ke sana ya. Nah Mbak Nunung, saya punya pengalaman dalam hal ini. Artinya pada waktu Pak Jokowi maju, hari pertama saya ditugaskan untuk membentuk koordinasi tim kampanye nasional relawan. Itulah pentingnya relawan. Karena ada jadi tidak ada pasar, tidak ada kesulitan buat PDI Perjuangan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Pak Ahok bahwa paling baik itu dipadukan antara fungsi relawan dengan partai. Enggak masalah dong kerjasama dengan teman Ahok. Saya pikir ego pasti ada ya. Karena memang latar belakang yang berbeda. Cara bekerja di grassroots juga yang berbeda. Tapi kan bukan tidak ada presiden. Dan presidennya kebetulan itu sangat bersinggungan dengan aktor-aktor yang selama ini bergerak. PDIP ada di situ. Saya juga meyakini orang-orang yang banyak mendukung Ahok, termasuk ikut teman Ahok juga mungkin di 2012 atau di 2014 pernah ikut mendukung Pak Jokowi dengan Ahok. Karena kalau kita survei, pendukung Jokowi dengan Ahok ini sangat berarsiran gitu. Okay. Nah ini yang menurut saya harusnya sih ketika betul-betul sudah bergabung, saya yakin frekuensi akan cepat bisa sama kok. Tetapi balik lagi, perdebatan ini tidak akan pernah bisa sampai ke wilayah teknis, bagaimana kampanye dengan benar, pemenangan dengan benar, saling berbagi ilmu, ketika belum ada jawaban mengenai pencalonan tadi. Karena perdebatan berbulan-bulan ini kan kita tidak berbicara kampanye. Lebih kepada metode dalam penetapan calon, itu saja. Dan sekarang sudah selesai, harusnya saya berharap sih melihat di sini tinggal salaman gitu. Ternyata tidak. Tapi ternyata harus nunggu September. Belum gitu. Oh iya, kan bahasanya. Ternyata harus nunggu September. Bahasanya kan Belanda masih jauh. September Belanda masih satu bulan lagi. Belanda akan datang, tapi masih jauh. Masih jauh. Dan orang berharap, tapi bagi saya sebagai wartawan ya, ini menarik. Kalau cepat-cepat diputuskan juga tidak ada berita besok. Ya, betul. Kira-kira begitu. Sambil menunggu Belanda, kan begitu. Sambil menunggu Belanda. Nah ini sekarang Siu, Bambu Runcing sudah mulai dihunus-hunus. Kira-kira begitulah, siapa yang Bambu Runcing, siapa. Mbak Nunung sudah, tadi saya sampaikan, sudah menurunkan seluruh anggota DPR di setiap 2 sampai 4 kelurahan Mas Yunanto. Yeah. Jadi sudah siap. Itu yang berbeda, saya pikir sedikit. Ya, jadi saya tidak tahu. Ada yang mengatakan juga ini memang sengaja begitu. Karena Ahok ini kan ahli marketing kata orang kan. Kalau bahkan Baskara mengatakan ini dramanya Ahok jago sekali, dia bermain sinetron sehingga kemudian namanya muncul terus. Dan kalau dari awal kekuatan besar ini sudah bergabung, orang mengatakan hampir pasti menang. Sudah selesai. Selesai sudah. Yang kedua buat partai juga, saya pikir untuk partai kader seperti PDIP ya, dalam beberapa kasus terutama misalnya di Jateng, kalau tidak ada sebuah proses naik turun dalam grafik mengenai pertarungan pilkada, konsolidasi tidak lebih mudah dilakukan. Mungkin kader lebih akan malas bekerja. Bisa dibayangkan dulu PDIP akhirnya bisa mengalahkan incumbent, karena memang incumbent saat itu akhirnya bentrok dengan PDIP. Okay. Itu yang menurut saya juga, terlepas disengaja tidak, tapi ada sisi positif dalam proses konsolidasi partai. Okay. Kita boleh jeda lagi kalau begitu ya, kami akan kembali sesaat lagi.